bahwa benar tadi pagi Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 4 pagi kami melakukan penangkapan terduga pengedar narkoba di wilayah hukum Toli-Toli, tepatnya di wilayah Toli-Toli Utara. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman dan telah ada pengiriman barang dalam jumlah besar yang akan diedarkan di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Bual. Setelah menerima informasi tersebut, anggota opsional Polres Toli-Toli melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar atas nama M, dan dari penguasaan yang bersangkutan dapat kita sita sabu seberat 200 gram atau 4 bal. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres Toli-Toli.